Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ahmad Al-Faqih Channel. Sebelum kita mulai video ini, subscribe, like, komen video ini untuk menjadi penyemangat kami dalam membuat video. Tidak usah panjang lebar, langsung saja menyaksikan video ini. Selamat menonton. Istri hendaknya memuliakan keluarga, suami, dan famili-familinya sekalipun berupa ucapan yang baik. Istri juga harus memandang pemberian sedikit dari suami sebagai hal yang banyak. Menerima perbuatan suami, memandang utama dan bersyukur atas sikap suami, dan tidak boleh menolak permintaan suami sekalipun di punggung unta. Demikian, kalau dalam bersenang-senang itu dalam kondisi yang diperbolehkan. Jika dalam kondisi terlarang karena istri sedang haid atau nifas atau sekalipun sudah terputus tetapi belum mandi, maka istri tidak wajib melayani dan boleh menolak menurut mazhab Syafi'i. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna imra'atan ja'alat lailaha qiyama wa naharaha wasiyama wa da'aha zawjuha ila firashihi wa ta'akhkharat anhu sa'atan wahidatan ja'at yaumal qiyamati tushabu bisalasili wal aghlal ma'a syayatini illa asfali safilin." Yang artinya, andaikan seorang wanita menjadikan waktu malamnya untuk sholat, siang harinya untuk berpuasa, lalu suaminya memanggilnya ke tempat tidurnya, sedangkan istri menundanya satu jam saja, maka kelak pada hari kiamat ia akan diseret dan dirantai dan dibelenggu, kumpul dengan setan-setan hingga tiba di tempat yang serendah-rendahnya. Terima kasih yang telah menonton video ini. Sebelum mengakhiri video ini, kami meminta maaf sebanyak-banyaknya. Jika ada kritik dan saran, baik terjemah ataupun yang lainnya, silakan isi kolom komentar untuk menjadi koreksi kami dalam membuat video. Kami juga menerima pertanyaan-pertanyaan masalah fikih yang insya Allah kami jawab dengan pendapat para ulama yang terkandung dalam kitab-kitab kuning di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, serta follow akun IG kami dengan nama Kata Bijak Doa. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.